Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwan fil din, kemarin kita membahas tentang azkarus sabah wal masa, zikir-zikir pagi dan petang. Ya. Nah, kemarin ada yang bertanya terakhir tentang doa raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Yaitu dibaca di waktu pagi. Kemudian ada buku katanya. Siapa yang punya buku mana? Buku mana? Zikir. Coba lihat. Di ulum. Mana ulum? Oh, itu dia. Di ulum. Zikir pagi. Ada tiga kali. Apa? Tiga kali. Pagi sore. Sore. Dulu. Riwayat yang kita cantumkan di dalam buku ini riwayat Al-Munaidir. Riwayat Al-Munaidir lengkapnya seperti yang kita cantumkan di sini. Ya, bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa membaca di waktu pagi raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan, enggak ada tambahan rasulan ya. Nabi yang maka aku menjamin akan menggandeng tangannya hingga masukkannya ke dalam surga. Hadis ini riwayat At-Tabarani dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi dan dalam silsilah hadis As-Sahihah. Dalam silsilah hadis As-Sahihah. Kemudian di sini dirujuk kepada buku yang sama juga, silsilah hadis sahihah, tapi kok lain hadisnya ya? Jauh yang anda periksa, hadis yang dicantumkan di sini ini dituliskan oleh Syekh Al-Albani. Barang siapa yang membacanya sebanyak 3 kali ketika pagi dan sore, maka Allah memberikan keredaan kepadanya pada hari kiamat. Ini hadis dibariskan oleh Syekh Al-Albani. Hadis dengan lafal ini ini dibariskan oleh Syekh Al-Albani. Dan yang dihasankan lafal ini, barang siapa membacanya di waktu pagi, lafalnya seperti itu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Ini yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Yang dihasankan itu lafal ini. Ya.
yang dihasankan itu lapor yang ini. Adapun yang ini juga ihsan, ya, oleh calon barang siapa membacanya sebanyak 3 kali ketika pagi dan sore, maka Allah memberinya keridhaan kepadanya. Tapi anehnya di sini dirujuk kepada silsilah hadis sahih dengan nomor yang sama pula dengan yang di sini. Nomornya sama dengan yang di sini, yaitu 2686. Hadis nomor 2686. Nah, kalau merujuk kepada silsilah hadis sahih nomor 2686 itu yang ini. Yang ini juga ihsan justru oleh Syekh Al-Albani. Nah, ini mungkin kurang teliti di dalam penukilan ataupun penyebutan catatan kaki, ya, mungkin kurang detail atau kurang teliti di dalam menyebutkan takrifnya, ya, lafal dari hadis itu. Nah, wallahu a'lam. Jadi yang sahih radhiyallahu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan pagi hari satu kali, tidak ada disebutkan di sini 3 kali. Balasannya Allah, maka aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jamin untuk menggandeng tangannya hingga masuk memasukkannya ke dalam surga. Ini riwayat Tabrani. Wallahu a'lam. Jadi adapun hadis-hadis yang ya yang selafal dengan ini, yaitu raditu billahi rabban wa bil islami dinan, itu kebanyakannya diba'ifkan oleh Syekh Al-Albani di dalam buku-buku beliau. Kecuali lafal ini. Ini pun dihasankan, bukan disahihkan. Dihasankan oleh beliau. Wallahu a'lam. Nah, demikian. Baik, sesudahnya azan ya Allah wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan zikir sesudah salat fardu. Ya. Zikir sesudah salat fardu. Di antara zikir-zikir yang diamalkan sehari semalam adalah zikir-zikir sesudah salat fardu. Ya, tentunya ibadah itu tidak diputus ya secara tiba-tiba. Kita tahu bahwa sebelum masuk ibadah salat, ya, kita diperintahkan untuk melakukan ibadah-ibadah sebelumnya. Di antaranya adalah wudu yang merupakan syarat salat. Nah, kemudian salat di antara adzan dan iqamat bagi yang mau mengerjakannya. Kemudian salat-salat sunat rawatib qabliyah. Ya. Nah, kemudian barulah kita masuk ke dalam salat. Nah, sudah salat, assalamualaikum. Jadi anjurkan untuk tidak segera meninggalkan ya ibadah ini, ya, namun mengiringinya dengan ibadah yang lain, yaitu zikir. Nah, itulah dia sifat ibadah di dalam Islam, yaitu tidak diputus secara tiba-tiba, tapi ditinggalkan secara berangsur-angsur. Nah, demikian. Jadi di antara ibadah yang dilakukan sesudah salat, yaitu salat-salat fardu, adalah zikir-zikir, ya, zikir-zikir sesudah salat fardu. Hukumnya tentu saja tidak wajib, ya, tidak ada kaitannya dengan salat fardu itu sendiri. Namun ini termasuk amalan-amalan rawatib yang rutin dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau jarang meninggalkannya kecuali ada hajat. Nah, demikian yang terjadi. Ada beberapa bentuk zikir-zikir sudah salat fardu. Ada beberapa lafal doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi sesudah salat fardu, di antaranya adalah hadis Sauban. Sauban berkata, setiap kali selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan istighfar 3 kali. Ya. Beliau beristighfar, mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali, lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, itu lafalnya. Ya. Ya Allah, Kaulah yang Maha Sejahtera dan hanya dari-Mu sajalah kesejahteraan itu. Maha Suci Engkau, wahai Rabb yang Maha Agung dan Maha Mulia. Ini doa dibaca sudah salam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai salat beliau beristighfar,
lalu membaca doa ini. Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Nah, kemudian istighfar. Bagaimana cara istighfarnya? Apa lafalnya? Nah, di dalam hal ini perawi menjelaskan. Al-Walid berkata, aku bertanya kepada Al-Auza'i, bagaimana lafal istighfar? Maka beliau menjawab, bacalah astagfirullah, astagfirullah. Ya, astagfirullah, astagfirullah. Sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Nah, itu lafal muwarid yang dinukil dari para ulama. Ya, ulama salaf di antaranya Al-Auza'i, beliau mengajarkan bahwa lafal istighfar itu adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian setelah itu membaca Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Adapun yang ditambah-tambah oleh manusia, seperti misalnya lafal istighfar ditambah astagfirullah, astagfirullah al-azim, alladzi la ilaha illa huwa, dan seterusnya. Nah, ini adalah satu hal yang saya sudah katakan menyelisihi. Ya, menyelisihi apa yang diajarkan oleh para ulama. Ya, tidak ada lafal seperti itu yang diajarkan oleh para ulama kepada kita. Jadi yang sahih adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma anta salam wa anta salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Nah, di sini banyak sekali manusia-manusia atau sebahagian kaum muslimin yang menambah-nambahinya. Ya, seperti misalnya menambah-nambahinya menjadi Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudu salam wa adakhilna jannata daras salam, ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah tambahan yang bid'ah. Ya, ini tidak ada di dalam sunnah dan tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafal seperti itu. Jadi lafal yang diajarkan oleh Nabi adalah Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Nah, kita yakin bahwa lafal yang diajarkan oleh Nabi itu lebih bagus. Itu lebih lebih agung, itu lebih baik, ya, daripada selainnya. Ya, karena tidak ada yang lebih balik, tidak ada yang lebih yang lebih indah doanya, dan tidak ada yang lebih indah zikirnya daripada doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita pandang apa yang kita karang-karang itu lebih baik, ya, apa yang kita tambah-tambah itu lebih baik, ya, ingat bahwasanya al-khairu fi tibai ma man salaf wal syarru fi man khalaf. Kebaikan itu adalah dengan mengikuti salaf, dan keburukan itu adalah dengan mengikuti bid'ah yang dibuat-buat oleh kaum khalaf, yaitu orang-orang yang datang belakangan. Jadi ikhwan fillah, hendaklah kita mencukupkan diri, ya, merasa cukup, ya, dan merasa kita katakan puas dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berupaya untuk menambah-nambahinya. Jadi cukup bagi kita mengucapkan Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Kalau ada yang mengatakan itu terlalu singkat, terlalu pendek, Ustaz, kan bisa ditambah-tambah jadi panjang. Kita katakan sampai 2 halaman pun bisa kita karang. Ya, sampai 2 halaman. Allahumma anta salam wa minka salam wa sampai berapa? Sampai apa kita katakan 2 halaman itu bisa kita karang. Tapi tetap yang terbaik adalah yang diajarkan oleh Nabi. Yang terbaik tetap yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemarin juga telah kita jelaskan bahwa yang namanya zikir dan doa itu sifatnya tauqifiyah. Tidak bisa dikarang-karang dan tidak bisa dibuat-buat. Nah, demikian yang kami sebut. Rahimani wa rahimakumullah. Baik. Itu yang pertama. Jadi kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian mengucapkan Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Nah, kemudian yang kedua, Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salat beliau, ya, maka beliau membaca
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, itu lafal yang diajar oleh Nabi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taib wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Yang artinya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Kerajaan dan segala pujian hanyalah milik Allah. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mampu mencegah apa yang Engkau berikan. Dan tidak ada yang mampu untuk memberi apa yang telah Engkau cegah. Dan seseorang yang memiliki kehormatan, kehormatan itu tidak mampu menyelamatkan dirinya dari siksa-Mu. Yang menyelamatkannya hanyalah amal saleh. Nah, demikian. Jadi inilah doa yang diajarkan Nabi sudah Allahumma anta salam wa minta salam. Nah, demikian bukan sedih. Rahimani wa rahimahumullah. Baik. Nah, kemudian itu dibaca satu kali ya. Dibaca satu kali. Kemudian yang ketiga dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, bahwa yang membaca dikit di bawah ini setiap kali selesai mengerjakan salat, yaitu setelah mengucapkan salam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, wa lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahul sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din wa lahu karihal kafirun. Nah, ini yang dibaca oleh Ibnu Zubair setiap kali selesai salat. Kemudian Ibnu Zubair berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salat." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rutin membaca zikir tersebut setiap kali selesai salat. Jadi ada beberapa kita katakan lafal-lafal zikir yang bisa kita baca ya setelah selesai salat. Nah, kemudian yang keempat, Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man tabbaha fi kitabi kulli salatin salatan wa salatin, wa hamdallah salatan wa salatin, wa kabbarallah salatan wa salatin, fa tilka tis'atun wa tis'un." Barang siapa yang bertasbih, artinya mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak 33 kali setiap kali selesai salat. Ya. Kemudian bertahmid sebanyak 33 kali juga, yaitu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian sebanyak 33 kali juga. Kemudian bertakbir sebanyak 33 kali, yaitu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka total jumlahnya 99 kali, ya. Kemudian waqal tamamul mi'ah, untuk melengkapi 100, yang menjadi 100 dengan diakhiri ya dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ditutup dengan ucapan itu yang ke-100, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Nabi mengatakan, "Ghufirat khataya wa in kanat mithla zabadil bahri." Maka akan diampuni, niscaya akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buruh di lautan. Nah, demikian. Ya, 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Ya, masing-masing 33 kali, kemudian ditutup dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, balasannya adalah diampuni dosa-dosanya, ya, walaupun sebanyak buih di lautan. Ya, ini berlaku untuk semua dosa. Hanya saja untuk dosa besar harus diiringi dengan taubat. Harus diiringi dengan taubat. Demikian konsepnya. Alhamdulillah wa iyyakum jami'an. Baik, nah di dalam bab ini juga banyak manusia-manusia atau kaum muslimin, sebagian kaum muslimin menambah-nambahi. Yaitu di awal. Ya. Ya, ada beberapa tambahan-tambahan bagi mereka. Jadi awal, ya, imam memimpin mengucapkan. Bagaimana biasa mereka lakukan? Siapa yang dulu mantan apa namanya?
apa? Gimana mereka nama-namanya? Hah? Siapa yang mak? Saya nggak ngerti, nggak hafal juga. Benar nggak saya amalkan? Hah? Apa? Nah, apa katanya? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu di akhir, enggak, sebelum. Sebelumnya. Apa-apa? Siapa yang mantan di sini, mantan begitu-begituan lah. Hah? Apa yang mereka ucapkan? Nah ini enggak ada. Enggak ada tuh yang sebelumnya ya. Sebelum alhamdulillah, sebelum Allahu apa namanya? Sebelum subhanallah, sebelum alhamdulillah, sebelum Allahu Akbar itu ada ditambah-tambahnya lafal tertentu. Nah itu tidak ada ya. Ya tidak ada di dalam sunnah ya. Bagaimana cara memulainya? Memulainya dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, tidak ada sebelumnya ditambahi ada beberapa lafal. Antum mungkin tahu, sebagian yang hadir ini mungkin pernah memimpin doa-doa seperti itu. Apa dicukupkan imam biasanya? Hah? Apa? Ah, itu dia. Ilahi Rabbi anta maulana, anta apa? Ilahi Rabbi anta maulana, kemudian subhanallah. Itu bid'ah sendiri. Nabi tidak pernah mengajarkan muqaddimah seperti itu. Itu mengada-ngada namanya. Ya. Kemudian sebelum alhamdulillah ada juga tambahan. Nah, kemudian setelah subhanallah ada juga tambahan. Ya ada ya. Ada apa? Apa kata mereka? Subhanallah. Apa? Ada tambahan. Nah, kemudian sebelum memulai alhamdulillah ada tambahan lagi. Ya. Kalimat-kalimat maksudnya. Ya seperti itu. Nah itu. Nah itu tidak ada. Nabi tidak mengajarkan lafal-lafal itu. Ya, kemudian Nabi alhamdulillah ada tambahan lagi ya begitu ya. Ada spasi itu tentunya. Nah kemudian mulai Allahu Akbar juga ada tambahan. Nah, akhirnya juga ada itu tadi. Allahu Akbar kabira walhamdulillah kabira itu tidak ada. Tutup amal penutupnya yang keteratus kata Nabi adalah la ilaha illallah wa adahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah itu dia penutupnya. Genap seratusnya itu. Nah jadi mereka yang melakukan zikir-zikir seperti itu enggak genap seratus. Ya, 100 berapa begitu. Ada tambahannya kan begitu ya. Nah demikian. Jadi sekali lagi Ibn Fiddin, zikir ini sifatnya tauqifiyah. Zikir itu ibadah. Ya, apalagi zikir sudah sholat itu rutin Nabi amalkan. Dan zikir-zikir itu juga diajarkan oleh Nabi kepada sahabat. Ya. Zikir-zikir ini diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Nah, di sini siapa? Abu Hurairah yang meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bertahmid sebanyak 33 kali setelah selesai salat, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, kemudian ditutup dengan apa? La ilaha illallah wa la syarika lahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak bumi di lautan. Nah, bagi yang melakukan bid'ah, dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Ya, karena dia tidak mengamalkan seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba tanyakan kepada orang yang mengamalkan seperti itu, yang kaliman-kaliman itu, kemudian apa lagi tambahan-tambahannya. Nah, dari mana mereka dapatkan riwayat seperti itu? Coba tanyakan. Ya, secara jujur saja dari hati ke hati lah, debat atau jidal. Tanyakanlah dari hati ke hati. Tolong Pak Fulan, Pak Haji Fulan, Imam, Pak Imam, dari mana lafal itu? Apa ada Nabi mengajarkannya? Mana riwayatnya? Kalau ada riwayatnya, di dalam buku apa? Iya. Nabi nanti. Iya. Kalau tradisi ya, ibadah itu bukan tradisi. Nah, kalau ibadah itu tradisi, maka banyak sekali orang yang bisa membuat ibadah. Ya, kita juga bisa buat ibadah. Semua orang bisa buat ibadah. Tapi ibadah yang diridai Allah itu adalah ibadah yang diajarkan oleh Nabi-Nya. Nah, buat apa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kalau bukan untuk menjelaskan tata cara ibadah? Ya udah, enggak usah diturunkan Nabi.
Kan begitu ya. Nah, kalau bukan untuk menjelaskan, ya ibadah-ibadah. Bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi, ya intinya adalah jangan ditambah-tambah. Ya sayang itu amal kita. Kita beramal. Ya selesai sholat itu minimal. Ya kalau kita sholat jemaah ya 5 kali lah kan begitu ya, sehari semalam kita sholat. Ya dan kita rutin zikir setiap kali selesai sholat. Nah sangat sia-sia. Ya dan sangat rugi kita ya melakukannya dan mengamalkannya dengan tata cara yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Ya tidak diajarkan oleh Nabi dan Rasulnya. Jadi nggak ada. Ya. Kita cari dimanapun di buku manapun nggak ada itu. Ya riwayat yang menambah-nambahi sebelum dikir ada lafal tambahan-tambahan ditutup juga ada tambahan-tambahan dan lain sebagainya yang mulai dipimpin oleh si imam ini gak ada. Kalaulah Nabi ya, kalaulah Nabi mengeraskan dikir dan melakukannya secara berjemaah seusai sholat, maka Nabi tidak perlu lagi mengajarkan dikir-dikir ini kepada sahabat. Ya, kenapa? Karena sudah maklum setiap hari itu dibaca. Jadi tidak perlu lagi diajarkan kepada ya, kepada siapa? Kepada para sahabat. Nah, Nabi menunjukkan kepada kita nazani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, buktinya ada beberapa dzikir yang diajarkan oleh para sahabat. Dan baru diketahui setelah Nabi menyampaikannya, baca ini dan baca ini sudah salat. Nah barulah mereka mengetahui. Kalaulah Nabi mengamalkannya dengan seperti yang diamalkan oleh orang-orang sekarang, maka tidak perlu lagi diajarkan kepada sahabat. Otomatis sudah tahu. Kenapa? Ya karena tiap hari dibaca minimal 5 kali sehari semalam. Kan begitu ya Allahumma anta salam wa minka salam. Tidak perlu lagi diajarkan kepada para sahabat. Nah demikian ikan disini na'azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik, kita lanjutkan. Abu Umamah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qara'a ayat al-kursi aqaba kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut." Salah satu bacaan atau zikir sudah salat adalah membaca ayat kursi. Ya, membaca ayat kursi, surat Al-Baqarah. Ayat 255. Ya. Hafal surat ayat kursi. Kenapa dikatakan ayat kursi? Ya. Hah? Kenapa disebut ayat kursi? Dalam surat kursi ada apa? Ada kursi. Ada hafal kursi. Ada penyebutan kursi. Apa itu kursi? Hah? Kursi apa itu kursi? Ya? Pijatan Arab, pijatan itu Arab. Kursi. Ah. Tempat padamai Rabbi al-Jalali wal Ikram. Itu tempat dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas di dalam riwayatnya, tafsirnya. Al-kursi maudhu'ul qadamain. Kursi itu adalah tempat dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan macam-macam. Ya karena kaifiatnya enggak akan kita tahu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan banyak hal ya tentang dirinya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala punya dua tangan. Allah Subhanahu wa taala punya dua mata. Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran dan penglihatan. Ya. Ini tidak bisa dibayangkan dengan akal manusia. Ya, kaifiatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mengetahui maknanya. Maknanya kita tahu. Ya bukanlah sesuatu yang tidak diketahui maknanya. Cuma kaifiatnya saja tidak diketahui hukuman sejati. Itu mengenai ayat kursi. Ya, maka dikatakan dia ayat kursi. Karena disebutkan di dalamnya tentang kursi Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Demikian. Baik.
Bayang berasa membaca ayat kursi setiap kali selesai salat, jika tidak ada yang dapat menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Itu utama. Ya, membaca ayat kursi sudah salat. Ya, apa namanya, selesai salat. Jadi itu apa? Tidak ada yang dapat menghalanginya dari surga kecuali kematian. Apa namanya? Tidak ada yang dapat menghalanginya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Artinya apa? Artinya, ya, bila apabila dia mati, maka dia akan masuk ke dalam surga. Karena tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga kecuali kematian. Jadi dia lewat kematian, maka berarti dia mendapatkan jaminan surga. Ini bagi orang yang membaca ayat kursi setiap kali usai salat kepada tujuan azan Allah. Baik. Kemudian yang keenam, Mu'adz bin Jabal meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangannya lalu berkata, wahai Mu'adz, demi Allah sungguh saya sungguh mencintaimu. Ini sunnahnya juga apabila kita mencintai seseorang, maka kita mengabarkan. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, maka janganlah lupakan membaca doa ini setiap kali selesai salat. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku agar selalu mengingatmu, mensyukuri nikmatmu dan beribadah dengan baik kepadamu. Ya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, jadi ini dibaca usai salat. Nabi mengatakan, jangan lupakan membaca doa ini setiap selesai sholat. Nah, ini pesan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, seperti yang kita katakan tadi, kalau Nabi mengeraskan zikir-zikirnya sudah sholat, maka Nabi tidak perlu mengajarkan ini kepada Mu'adz, karena Mu'adz sudah tahu sebelum diajarkan. Kenapa? Karena tiap hari Nabi membacanya. Baik, bukan itu. Jadi salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat adalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baik. Jadi coba lihat doa-doa yang berpikir-pikir sudah salat itu ringan dan apa namanya mudah untuk dilakukan. Baik. Kemudian terakhir pemusalama. Meriwayatkan bahwa selesai mengerjakan salat subuh selepas salam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik dan amalan yang diterima, amalan mutaqabbal. Nah, ini dibaca selesai mengerjakan salat subuh. Selesai mengerjakan salat subuh. Minta kepada Allah, ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal dan baik, kemudian amal yang diterima. Ini dibaca sesudah salat subuh. Ya, salah satu hikmah doa ini dibaca sudah salat subuh adalah untuk mengingatkan kita untuk segera beraktivitas, mencari ilmu, mencari rezeki dan beramal. Tiga hal itu. Ya, Nabi melalui doa ini mengingatkan, ya, doa ini mengingatkan kepada kita tiga hal. Yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, kemudian yang ketiga amal yang diterima. Karena tidak ada yang lebih penting selain tiga perkara itu, cari ilmu, cari nafkah dan beramal. Ya, apalagi yang mau dicari? Ya, cari ilmu, cari nafkah, dia beramal. Itulah dia kesibukan tiap muslim tiap harinya. Ya, tiap harinya itulah kesibukannya, cari ilmu, cari nafkah dan apa? Beramal. Bahkan dikatakan, ya, pada masa-masa fitnah harat, ya, pertumpahan darah dan ketidak teraturan manusia, kekacauan, ya, maka yang paling baik adalah ibadah, beribadah pada masa-masa seperti ini, yaitu beramal kepada diri. Alhamdulillah wa iyyaka nasta'in. Baik, menjauhi ingkar-ingkarnya dunia. Jadi ini tiga perkara, ya, yang diingatkan kepada kita melalui doa ini. Karena yang namanya doa kepada diri, ketika antum berdoa dan antum pahami maksud doa itu, makna dari doa itu, ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tapi antum bukan penuntut ilmu dan tidak pernah mencari ilmu. Bagaimana antum dapat ilmu? Enggak mungkin.
Doa itu adalah separuh dari ikhtiar, bagian dari ikhtiar. Tinggal menyempurnakan separuhnya lagi. Bagaimana cara menggunakan separuhnya lagi? Itu mengejar yang namanya ilmu. Mudah-mudahan dengan doa ini, ilmu yang kita cari, ilmu yang kita dapatkan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Begitu dia. Itu hikmahnya doa ini dibaca pagi hari. Ya, semacam mengingatkan kepada kita. Ya, pagi-pagi baca doa ini, jangan lupa menuntut ilmu, jangan lupa cari nafkah, dan jangan lupa apa? Beramal. Ya, sedekah, entah. Banyak amal-amal yang bisa membantu orang, ya, berbakti kepada orang tua, kan begitu ya. Nah, dan lain-lain sebagainya, banyak kebaikan membantu orang lain. Ya, kalau ada tamu, memuliakan tamu, kan begitu. Nah, beramal. Nah, tak ada yang lebih, ya, apa namanya, lebih baik bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, apalagi pada masa sekarang ini, kecuali tiga hal ini. Jadi demikian Ummu Salamah, ya, meriwayatkan kepada kita bahwa Nabi, ya, selepas sholat subuh, usai sholat subuh, beliau rutin membaca doa ini. Ya, rutin membaca doa ini. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa amalan mutaqabbala. Nah, demikian saya sedikit rahimani wa rahimahumullah jami'an. Ya. Jadi tidak mungkin kita minta kepada Allah rizqan thayyiban. Ya Allah, berikanlah rezeki yang baik. Habis berdoa, tidur, tidak cari nafkah, bermalas-malasan, termenung. Mana, bagaimana, dari mana rezeki yang baik itu datang? Ya, jadi ini mengingatkan kepada kita untuk agar tidak jadi pengangguran. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ya, agar kita tidak menjadi orang awam, selamanya jadi orang awam, ya, seumur umur sampai dari bayi sampai mati, ya, puas dengan gelar orang awam, kan begitu. Nah, kemudian meminta kepada Allah rezeki yang halal, ya, rezeki yang halal. Ini ada dua hal ini. Satu, mencari rezeki. Nah, kalau dia tidak mencari rezeki, bagaimana dia dapat rezeki yang halal? Yang kedua adalah kalau dia tidak mencari rezeki, ingat, mencari rezeki itu ada dua hal. Ada rezeki yang haram, ada rezeki yang halal. Ada usaha yang haram dan ada usaha yang halal. Nah, doa ini mengingatkan kepada kita. Wah, tadi pagi saya minta kepada Allah, ya Allah, ya, aku minta kepadamu rezeki yang halal. Ya, tengah hari teringat memenuhi bulan begitu yang muncul juga, ini gak halal. Ini gak begitu ya. Tadi saya doa. Jadi doa itu membantu kita, memberikan motivasi. Salah satunya adalah untuk membangkitkan motivasi di dalam diri kita untuk apa? Mengejar apa yang kita minta. Ya. Tapi kalau antum baru baca doa ini, kemudian habis itu baca doa ini mencuri, ya, korupsi, ya, atau mencari hal-hal yang haram, berarti indikasi yang kuat adalah antum tidak mengerti apa yang antum minta. Apa? Antum tidak mengerti, ya. Kita tidak mengerti apa yang kita minta. Kita baru saja minta apa? Rezeki yang halal. Ya, baru saja minta rezeki yang halal sudah, ya, cari yang haram. Karena kita tidak mengerti. Jadi doa itu salah satu fungsinya adalah memberikan motivasi kepada kita, dorongan untuk mengejar apa yang kita minta. Nah, demikian konsisten. Adalah membimbing hati kita, membimbing diri kita untuk apa? Kepada yang baik, kepada apa yang kita minta. Nah, demikian. Nah, kemudian wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima, ya, amal yang diterima, amal itu sih amal saleh yang diterima. Kenapa? Karena di sana ada amal, banyak amal yang ghairu mutaqabbalin, enggak diterima. Nah, kita berlindung kepada Allah dari amal-amal yang tidak diterima ini. Kita sudah lebih beramal, kafir beramal, tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian kan itu, ya. Jadi berhati-hati kita dari pembatal-pembatal amal atau amal-amal yang tidak disiang apa namanya, yang ghairu maqbul indallah. Misalnya apa? Amal bid'ah. Amal riya, kan begitu ya? Amal riya. Ya, kemudian apa lagi? Amal yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu amal-amal yang diiringi dengan pembatal-pembatal amal. Contohnya apa pembatal amal? Ya, misalnya apa? Ya, pembatal amal. Ya, misalnya budak melarikan diri dari tuannya. Ya. Istri durhaka kepada suaminya, anak durhaka kepada orang
orang tuanya, memelihara anjing, ya, itu pembatal-pembatal amal, ya, pembatal-pembatal amal. Kedzaliman, ya, mempertahankan dosa-dosa kecil, ya, itu termasuk di antara deretan pembatal-pembatal amal ya panik diri. Azanallahu wa iyyakum. Baik, ya, tentunya kekufuran dan kesyirikan yang akan menghapus amal, ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lain asrafa la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin dan seterusnya. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar kita dibimbing, ya, diberi taufik kepada amal-amal yang mutaqabbalan, yang diterima. Amal itu ikhlas dan amal itu sesuai dengan sunnah Rasulullah dan amal itu terjaga dari pembatal-pembatalnya. Nah, demikian. Terjaga dari apa? Pembatal-pembatalnya. Hingga dia diterima, mutaqabbal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak, jangan sampai kita lebih beramal tapi ternyata amalan kita tidak diterima karena tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ternyata amal itu tidak diterima karena tidak kita terima. Kenapa? Karena ternyata berpindah ke tangan orang lain atau terhapus ya karena dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, demikian kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta tiga hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari sesudah salat subuh. Dan doa itu yang ini akan lebih mengena masuk ke dalam hati jika kita tahu artinya. Ya, jadi kita pahami maknanya. Ya, sekaligus mungkin syarah dan penjelasannya. Sehingga begitu sangat apa namanya? Doa itu memberikan pengaruh kepada hati kita, kepada pikiran kita, kepada jiwa kita. Bukan hanya lepas diucapkan di lisan saja, di bibir saja, tapi tanpa makna, tanpa diketahui maknanya, tanpa dipelami maksudnya. Sehingga kadang-kadang baru saja dia berdoa, ya, minta istri yang salehah, ya Allah berikanlah istri yang salehah. Ternyata yang dipilihnya apa? Wanita yang fajirah, fatihah, hanya mikir cantiknya saja. Padahal dia baru berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah istri yang salehah. Nah, baru begitu dapat godaan sedikit disodorkan wanita yang cantik, ya, tapi apa, fajirah, fatihah diterimanya. Sementara dia baru dia minta apa, ya, istri yang salehah. Artinya dia tidak mengerti apa itu istri salehah. Aduh, itu. Nah, demikian begitu. Sebagaimana kita sebutkan tadi, dia baru saja meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ternyata dia malas menuntut ilmu. Enggak menuntut ilmu. Yang kedua, dia menuntut ilmu, ternyata ilmu yang dituntutnya adalah ilmu yang justru menyesatkannya. Ilmu-ilmu bid'ah, ilmu filsafat, ilmu kalam, dan seterusnya. Dia menuntut ilmu, tapi tidak bermanfaat. Jadi, coba lihat, ilmu itu menuntut ilmu, nafi'ah yang bermanfaat. Yaitu, qalallah wa qala rasul. Kan begitu ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dia bukan memudaratkan dirinya. Kemudian, rizqan fayyiban. Rizqan mencari rezeki, fayyiban yang halal. Nah, di sana ada orang yang tidak mencari rezeki. Nah, kemudian ada orang yang mencari rezeki tapi tidak fayyib. Nah, kita berlindung dari dua hal itu. Ya. Jadi yang pertama kita berlindung agar tidak jadi orang awam. Yang kedua adalah kita berlindung agar kita tidak menjadi, ya, orang penuntut ilmu yang menuntut ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Seperti apa? Ilmu bid'ah dan seterusnya. Yang kedua, kita meminta kepada Allah agar kita tidak jadi pengangguran. Atau, ya, orang yang mencari rezeki dengan cara yang haram. Dan demikian. Yang ketiga, kita minta kepada Allah agar kita diberi taufik untuk beramal dan dihindari dari apa? Dari amal-amal yang ghairu mutaqabbal, yang tidak diterima. Nah, demikian ikhwan fillah, azanillahu min jami'an. Nanti kita lanjutkan dengan zikir-zikir yang bersifat mutlak, ya, zikir-zikir yang bisa kita baca kapan saja dan di mana? Di mana saja. Nanti pada pertemuan yang akan datang. Baik. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.